Okey, Blood, jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Kalau Blood buat tu semua, Blood dah support channel Rogue and Rebel Studio untuk bikin dan upload video yang terbaik. Okey, Blood, enjoy. Pira juga. Salut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ana Jin dalam channel Rogue and Rebel Studio. Wadah. Okey, untuk filmmaker shoutout kali ini ada 3 lagi video dikongsikan oleh rakan-rakan pembikin filem yang menghasilkan video-video belakang tabir bagi pembikinan filem ataupun video-video belakang tabir bagi menghasilkan video komersial. Jadi, kita cut it short, kita make it simple, kita teruskan dengan filmmaker shoutout. Okey. Okey, tapi sebelum tu ingin diberitahu bahawa filmmaker shoutout ini dibawakan oleh thefunky8.com. Okey, Blood, kalau Blood hisap vape dan ada kengkawan Blood yang hisap vape, Blood boleh cuba jus vape dari Funky Ape. Funky Ape mempunyai kategori pilihan flavor yang pelbagai dari flavor creamy seperti blueberry, buttermint, cappuccino dan creamy cereal. Funky Ape juga ada flavor buah-buahan seperti grape, mango dan berry. Dua flavor eksklusif Funky Ape adalah berry bako dan oak red wine. Okey, Blood, jangan tunggu lama, lihat jaringan di description di bawah dan dapatkan flavor juice dari Funky Ape sekarang. Untuk video pertama ni mostly dia adalah satu video commercial kan, dan mostly kita boleh lihat pembikin filmnya buat shot, beauty shot bagi okay, commercial ni aku tak pasti apakah produk ya, tapi dia ada menunjukkan rosak produk lempah, rosak emas, buat pinggan dan pisang khat eh, dan lampu-lampu yang berwarna-warni. Okey, rosak mata perempuan, rosak kemenian. Dan benda ni adalah perkara yang biasa dibuat oleh pembikin filem. Aku rasa nak tahu, nak elaborate, beginilah cara orang bikin filem ataupun bikin komersial secara independen. Kerana aku lihat tak banyak lampu yang digunakan, dan mostly kamera yang digunakan pun adalah kamera yang semi professional, dan ada juga kamera great yang satu digunakan dan iklannya adalah iklan khat produk dan dihasilkan oleh Raven Scarfield. So kita teruskan dengan video nombor 2 kita. Okey, video nombor 2 ni agak menarik setup dia. Kita boleh lihat bagaimana strawberry yang dicucuk pada ring pada jarum-jarum, kemudian diikat pada tali kemudian dilepaskan dan diambil menggunakan kamera high speed phantom dan aku rasa kita boleh belajar something dari sini. Aku suka video-video macam ni kerana dia tunjukkan bagaimana dia nak menghasilkan shot slice of strawberry tu. Kita boleh gunakan pelbagai jenis
buah-buahan eh, nak dapatkan hasil yang dia ni ikat pada nylon dan ada rig yang dicucuk untuk belahan-belahan strawberry tu. Sangat menarik teknik penggunaan dan kita boleh applykan benda ni dalam projek-projek kita, insyaAllah. Sebagai content creator, aku rasa benda-benda ni korang boleh ambil untuk dapat. Warna pink. Okey, video nombor 3 ni adalah satu video stop motion eh, dan dia adalah video wow, video yang dibuat dengan begitu tekun sekali kerana dia perlu memotong sebuah pokok eh, pokok dia panggil ataupun tanaman bunga ni, bunga apa dia panggil apa aku tak tahu, tapi bunga tu dipotong satu pun satu pun satu pun satu pun dan diambil dalam bentuk fotograf eh, diambil dalam bentuk foto time lapse ataupun foto satu foto satu foto yang dipotong eh, kemudian digabungkan jadi satu video satu time lapse video pokok tumbuh daripada dan ini agak menarik prosesnya, cuma agak tedious dan memerlukan ketekunan yang tinggi untuk dapatkan hasilnya. Okay, so kita done dengan 3 video. Aku nak cakap banyak pun tak guna. Korang klik butang subscribe tu. Korang klik butang subscribe tu. Kemudian korang klik like, jangan klik dislike. Kemudian korang boleh komen di bawah dengan komen-komen yang konstruktif dan aku dan tim akan respon secara konstruktif. Okay, dan jangan lupa juga untuk klik notifikasi bell, kerana dengan klik notifikasi bell korang akan dapat kemas kini daripada aku, Anajin dan Rogue Arable Studio. So I kata salut babe.